Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Nabila, pegawai farmasi anda di Farmasi Jiwa Cawangan Riau Melaka lah. So, tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah microsleep. So, microsleep ni adalah keadaan di mana kita tertidur ataupun kita tak sengaja tidur, mungkin dalam masa kurang daripada satu saat hingga 30 saat. Dia macam sekejap je, kita macam terlelap sekejap je masa tu. Tanpa kita sedari. Simptom dia apa microsleep ni? Simptom dia adalah contohnya macam mata kita makin lama makin kuyu kan. Tengah bawa kereta ni, tengah drive ni, mata makin kuyu. Lepas tu dah tersengguk-sengguk lah. Ataupun kita pandang jalan tu, waktu kita drive, kita pandang jalan tu tapi macam tatapan kita kosong. So apa faktor-faktor berlakunya microsleep ni? So faktor dia adalah mungkin disebabkan oleh kurang tidur, badan yang terlalu penat, ataupun jadual tidur yang tak menentu. Mungkin juga kita mengantuk, tapi kita badan kita ni lawan rasa mengantuk. Kita tak tidur dan kita terpaksa memandu macam tu. Okay, so macam mana cara nak cegah microsleep ni? Kita jangan memandu ketika mengantuk. Kalau mengantuk sangat, contohlah kalau dalam perjalanan yang panjang, so kita kena berhenti dekat area-area yang disediakan lah. Kita tidur sekejap, rehatkan diri ataupun refresh diri balik. Contohlah kalau perlu ambil kafein ke, ambil kopi ke, ambil dulu dalam masa 20 minit ke. Kadang-kadang kita nap sekejap pun kita dah boleh rasa lagi bertenaga lepas kita nap. Yang kedua, langkah pencegahan yang kedua adalah dengan kalau ada contohlah kita bergerak tu berdua ke kan. So kalau kita mengantuk, orang sebelah ataupun kita punya penumpang boleh memandu juga. Kita tukar pemandu. Okay, yang ketiga adalah dengar radio. Okay. Tapi dengar radio ni jangan terlalu kuat dan jangan terlalu perlahan lah. Yang keempat adalah rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan yang jauh. Dan adalah contoh kalau ada teman dekat sebelah, teman yang dekat sebelah ataupun co-driver ni boleh berbual lah. Berbual sama-sama dengan pemandu. So boleh sediakan gula-gula ke, minuman ke dekat dalam kereta untuk bekalan. Contohnya kalau kita mengantuk, ambil asam ke kan. So kita sediakan dalam kereta cukup-cukup. Okay. Microsleep ni dia punya kunci adalah rehat menyelamatkan nyawa. So kalau rasa macam kita nak diri kita selamat, nak selamatkan nyawa, bukan nak selamatkan nyawa kita saja, nyawa orang yang kat atas jalan tu juga, kita kena rehat secukupnya. Okay. So saya rasa sampai situ saja perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan microsleep. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.